di proses rapat pleno. Pada hari ini kita mengadakan rapat DPO Dewan Pimpinan Pusat, itu adalah kita menetapkan, artinya memplenokan UMKUS dan setelah selesai ini kan kami nanti akan melaporkan ke Bapak Wali Kota. Setelah kami laporkan nanti ada rekomendasi yang muncul. Nah, kemudian kondisi saat pemerintah ini juga kan bahwa kalau sisi Apindo sih kan dia melihat dari sisi perkembangan yang begitu bagus, tapi akan tetapi kan dari sisi serikat pekerja itu mereka melihat bagaimana para karyawan itu juga bisa mendapatkan gaji atau upah yang layak, sehingga mereka melakukan juga survei terkait dengan kebutuhan hidup layak. Akan tetapi pemerintah itu sendiri juga sudah ada menetapkan aturan-aturan juga baik yang menuju di posisi pada permenaker nomor 15 nih, ada di atasnya ada PP 15 tentang pengupahan. Nah itu juga memang disebutkan juga, sehingga kalau pemerintah yang sudah menetapkan ada terkait dengan PP 78 untuk perhitungan mengenai upah minimum itu, yaitu ada inflasi yang penjumlahan inflasi dan produk domestik bruto-nya. Nah, seperti itulah. Tapi kalau dari Apindo, nanti dari teman-teman serikat pekerja, mengada dari teman-teman wartawan, silakan ditanyakanlah bagaimana mengenai ingin penetapan upah minimum itu. Mungkin itu tadi. Pak, kebijakan Pemkot agar dua-duanya, dua belah pihak, perusahaan ataupun buruh tidak merasa keberatan. Jadi gini, yang namanya kebijakan itu kan berarti harus juga menuangkan bagaimana bisa memberikan keuntungan-keuntungan semua pihak. Makanya kebijakannya nanti itu, kalau kami DPKO ini kan sebetulnya hanya membahas kemudian menuangkan dan mengusulkan kebijakan yang tidak ada di Wali Kota. Nah, kalau saya mengeluarkan sekarang kalimat kebijakan, berarti kebijakan kepala dinas. Nah itulah. Jadi kita hanya sebatas sekarang khusus untuk membuat nilai-nilai angka yang nanti akan kami sampaikan. Jadi kebijakan nanti dari Wali Kota, kebijakan bukan dari kepala dinas itu. Besarnya berapa besar dari hasil pembahasan? Nah, jadi gini, memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada nilai-nilai yang memang itu mengerucut kepada PP 78 pengupahan itu dikaitkan dengan inflasi dan PDB-nya. Ya, tapi ada juga dari teman-teman serikat pekerja itu juga berdasarkan KHL, sehingga ada perbedaan di antara presentasi itu. Nah, seperti itulah. Jadi nanti diolah, kemudian disampaikan berupa kebijakan kepada gubernur. SK-nya tetap yang keluar keputusan gubernur. Kapan Pak rencana penetapan ya Pak? Tanggal 21 kalau penetapan itu sudah baku ya. Sehingga kita juga harus menyampaikan sesegera mungkin. Oke, okay. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kita dalam rapat pleno menjelaskan bahwa buruh tetap konsisten kita menolak penetapan UMK menggunakan PP 78. Jadi buruh tetap konsisten kita ingin penetapan UMK tahun ini menggunakan Undang Nomor 13 tahun 2003. Gitu. Berapa persen Pak? Tadi hasil dari kesepakatan kita seluruh serikat pekerja yang ada di Dewan Pengupahan tetap 12% dari UMK tahun 2019. Pak, kalau pakai PP 78 berapa kisarannya? Kan sudah ditetapkan sama 8,51%. Oh, nah, tapi karena kan memang kita menolak menggunakan PP 78 dan tetap kita konsisten di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kita di 12%. Itu hasil survei. Karena kan di Undang 13 itu kita penetapannya kan mengarah kepada kebutuhan hidup layak HL. Nah, di situ persyaratan kita ada survei lapangan, survei pasar. Dan itu memang real kebutuhan kita dalam sebulan. Jangan lupa subscribe ya.